Hai guys, gue Mit. So, di video kali ini aku bakal kasih tahu tutorial cara edit video jedak-jeduk pakai lagunya yang DJ Ahsonia ya. Ini nggak tahu lagi tren mungkin di TikTok. Jadi tuh kalian tau gak sih yang karakter yang bocil di film Up gitu? Aku lupa namanya. Ya intinya fotonya yang ini nih. Nah, di samping kiri kalian bisa lihat itu nanti pose-posenya foto kalian itu gayanya kayak gitu ya. Diusahain sih, soalnya trennya kayak gitu. Jadi aku cuman nunjukin aja ada tren ini. Jadi aku bikin tutorialnya gitu buat kalian. Oke? Okay? Dan nanti jedak-jeduknya bakal kayak gimana? Kalian bisa lihat di samping kiri juga. Dan jedak-jeduknya bakalan jadinya kayak gitu ya guys. Oke? Okay? Oke, nanti hasilnya bakalan kayak gitu ya. Oke? Okay? So, buat kalian yang mau tahu cara bikin tutorial jedak-jeduknya kayak gimana, kalian bisa tonton video ini sampai akhir ya guys, oke? Okay? So, langsung aja masuk ke tutorial. 1, 2, 3! My darling, I love you, I love you, I love you. Guys, langsung aja masuk ke tutorialnya. Jadi, bahan-bahan yang perlu kalian butuhin di video kali ini itu ada 4 foto. Yang tadi kan itu 3 foto kan di template, tapi di importnya suruh 4 foto. Jadi foto yang pertama itu gayanya tuh kayak gini, terus yang kedua kayak gini, yang ketiga terus yang kayak rar gitu. Yang di yang paling bawah tuh ya. Oke. Okay. Terus untuk yang keempat itu terserah random, terserah kalian ya. Oke. Okay. Dan untuk bahan yang kedua itu ada template, link template-nya. Aku udah taruh kok di link deskripsi. Jadi kalian scroll aja ke deskripsi. Nanti itu kan ada linknya, link template gitu. Kalian tap aja, nanti bakalan masuk ke browser otomatis langsung ke aplikasi CapCut-nya. Oke. Okay. Dan untuk aplikasi di sini kita cuman pakai aplikasi CapCut ya, guys. CapCut sama browser. Nah, ya browsernya kan nanti buat masuk linknya gitu. Kalau kalian langsung mau upload ke TikTok-nya jadi butuh aplikasi TikTok-nya juga ya. Oke. Okay. Oke, di sini aku bakal nunjukin foto-fotoku dulu buat contoh buat kalian. Oke, ini foto-fotonya. Nah, ini untuk gaya yang pertama itu yang ini. Terus yang kedua, terus yang ketiga, yang ketiga. Ini yang ketiga, terus ini yang keempat. Oke. Okay. Tuh foto-fotonya, guys. Itu contoh aja buat kalian. Dan langsung aja kita bakalan masuk ke link template-nya, guys. Kalian langsung tap aja di link deskripsi, nanti bakalan masuk ke otomatis ke link-nya. Nah, ini linknya ya. Ini aku cari yang kece templatenya. Ini kan depannya tuh beda sendiri gitu loh. Ini yang gunain baru 449 aja. Jadi kita termasuk 500 kurang gitu. Oke. Okay. Ini yang buat ya Mas tutorial pakai tagar DJ Ahsonia. Oke. Okay. Jangan lupa kalian follow Mas tutorial ya, biar rajin bikin templatenya lagi gitu loh. Biar semangat. Oke, langsung aja di sini kalian pilih gunakan template di CapCut. Nanti bakal otomatis masuk ke CapCut-nya sendiri, guys. Dan ini ya. Oke. Dan ini template-nya tuh yang pertama tuh nih kayak gini. Kan kece gitu loh. Oke, langsung aja di sini kalian pilih gunakan template. Oke, di sini yang pertama itu import foto yang kayak gini. Yang jari jempolnya di tengah. Terus yang kedua yang kayak burung gitu. Terus yang ketiga yang rar, yang ini ya. Dan yang terakhir yang ini random, yang terakhir yang random. Nah. Kalian pilih perhatiin jauh. Dan nanti hasilnya bakalan ke import sendiri ya. Ini aku nanti mau play takutnya kena CR, guys. Jadi aku langsung import aja, nanti kita lihat hasilnya di galeri ya. Oke. Okay. Ini fotonya ada tertata. Langsung aja gitu aku pilih explore. Dan di sini aku pilih ke simpan dan bagikan ke TikTok. Biar nggak dapat CR dari CapCut-nya gitu loh. Udah ada di sini. Otomatis masuk ke sini aja. Aku bakal draft dulu. Nah, draft. Dan kita bakal lihat hasilnya ke galeri, guys. Kita bakal lihat hasilnya di galeri. Ini hasilnya ya. Oke, kita bakal lihat bareng-bareng. Bentar, ini assistive touch-nya nunggu.
Nah, nanti hasilnya bakalan kayak gitu ya guys, oke? Mungkin kalau templatenya kurang suka, kalian bisa cari-cari templatenya lagi di CapCut ya guys. Oke, search aja di DJI Sonya, nanti bakalan ketemu kok versi lainnya-lainnya. Oke, so di video kali ini cukup sekian, gue Hamid and see you.